Halo teman-teman, kembali aku dengan si Win. Kali ini aku bermain sebagai Soul Weaver melawan peramal, pengacara, bartender, dan penjaga makam. Oke, nah ini aku nyoba skin baruku yang baru ku beli. Ini keren banget sih. Ya, tapi kalau bentuknya gini dari belakang gak keren banget sih. Oke. Dan jujur aku tuh gak jago sama sekali jadi hunter. Jadi aku cuma bisa Joseph, itu pun cuma bisa doang, gak jago. So ya, yeah. Jika kalian ketemu aku di rank atau di apapun, pasti biasanya aku kalau jadi hunter pakai Jojo. Kalau pakai hunter lain kayak gini itu pasti nyoba sih. Oke, okay. Nah ini aku pertama down si Pramal. Oh, gak tau kenapa, nah ini aku coba buat ya sprite itu, emprot itu, apa tuh, jaring. Dan di sini aku aimku masih kentang ya, soalnya emang jarang banget main, dan jarang banget main hunter. Hunter yang paling sering aku gunain juga cuma si apa, si Joseph sih. Tapi ya mau cari hunter-hunter berlawanan kan, aimku aim kentang. Oke, langsung hit saja, soalnya itu apa tuh biasa kalau ada deket ya anu aja. Nah aku juga belum terbiasa sama hit dan semprotannya si Soul Weaver ini, si Violetta. Sulit banget lepasinya, dan ini aku juga apa tuh belum terbiasa dengan jaringnya gitu loh, benar-benar kayak ya cuma bisa-bisaan doang. Itu ya peng. Manfaatin dari pasifnya si Soul Weaver. Jadi kalau Soul Weaver itu apa tuh ngenain jaringnya, dia tambah cepat gitu loh. Dan kalau survivor yang kena, dia bakal lambat semua interaksinya. Kalau si Soul Weaver semua interaksi akan cepat, kayak palet, kayak ngurusin orang, semuanya. Semua interaksi. Jadi usahain. Aku coba nge-trap sih di sini. Peng. Ternyata dia punya endorphin buat apa namanya? Buat healing. Tuh kan tadi aku semprotkan. Ternyata dia punya endorphin. Peng, enggak bisa kena lagi. Oke, aimku masih ampas, enggak apa-apa. Dan dia kira aku enggak akan hit dia kali ya. Oke lah. Pasti nge-hit kau. Kau body block kayak gitu, daripada buang-buang waktu kan, langsung hit aja. Kalau aku soalnya gitu. Ini aku dikiting, soalnya juga nggak terbiasa sama Soul Weaver. Aku pikirnya juga kalah gitu loh. Ya soalnya kalau apa tuh main gini menang tuh kayak beruntung banget gitu. Ya kayak oke-okean aja gitu. Keren banget kan skinnya, keren parah sih skin ini. Desainnya nggak kelihatan apa tuh kerennya gitu loh. Jadi animasinya tetap animasi si Violetta. Jadi jeleknya itu. Oke, langsung saja aku kejar si beginian nih. Peng. Udah mulai kayak nemu-nemu MM-an ini. Nih udah, enggak apa-apa. Oke, tetap semangat. Yuk, bisa yuk. Nah, tetap manfaatin jaringnya aja. Aku sih mau coba jadi main hunter ya si Violetta, tapi susah banget sebenarnya Violetta itu. Harus terbiasa dengan jaring, semua interaksinya lambat, semuanya serba lambat. Oke, okay. Dan ini ku coba apa tuh ya, trap lagi, hancurin ini. Si penjaga makam datang, aku tuh malah jadi hunter tuh itu ngelak, dan aku kurang bisa kalau patah-patah tuh. Susah banget lawan survivor, beneran susah banget lawan survivor kalau patah-patah, jujur aja ya. Makanya itu aku males banget kalau main hunter. Kalau survivor ya nggak bisa kiting juga sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, semuanya kan punya playstyle masing-masing kan, kuat dia apa-apa aja. Gini loh, kalau kamu nggak kuat dalam satu hal, lebih baik kuatin dalam hal yang lain gitu. Misalnya emang kayak terbatas koneksi ini kan, kalau kiting patah-patah dan nggak bisa terbiasa kiting,
kan kaitannya juga harus perlu belajar kan, kayak di quick match dibacotin nggak apa-apa, tapi kalau apa namanya, kalau bisa kaiting dan koneksinya ampas kan ya sama aja kan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini aku langsung aja dan teleport, soalnya aku tahu di sana dia pasti di code dan hampir selesai, langsung aja bang. Oke, langsung down kan. Aku pikir kan ada di pop up ini kan, tapi ya langsung aja gunain kukunya biar nggak buang-buang waktu kan, langsung teleport. Yep, langsung mengarah ke gatekeeper penjaga makam, langsung otw, salah pula dan jaring kan. Kalau aku sih gitu, jadi aku misalnya gak kuat di apa, nah aku kuatin di apa gitu, misalnya gak bisa kaiting lama kan, yaitu aku selalu bawa decoder. Maksud aku kaiting lama atau sebentar, maksud aku gak salah banget, soalnya aku gak punya tool escape gitu loh. Seumpama bisa escape ya beruntung aja gitu, makanya aku selalu bawa. Kalau apa tuh koneksi buruk, aku selalu, kalau survivor ya aku selalu bawa survivor, aku selalu bawa itu explorer. Kalau hunter, biasanya aku pakai si Joseph karena koneksi friendly banget Joseph itu. Soalnya kalian kalau nggak apa tuh nggak bisa chasing, kalian masih bisa strategi lewat dunia cerminnya itu dan hitnya itu. Nah gitu, makanya aku pilih hunter dan Joseph sama survivor explorer sama decoder lain. Mungkin next season aku bakal betul pakai si apa namanya, si telur mekanik, soalnya apa tuh kayak pengen aja, soalnya kalau mau ganti sekarang sayang apa tuh poin explorerku udah tinggi. Ini aku salah teleport dan aku kira dia kesana, tapi nggak apa-apa soalnya dia ancang-ancang gitu loh, takut-takut dia aku teleport kesana juga. Dan aku coba kejar kan sambil ke kiri-kiri, soalnya supaya bisa dengar tinnitus kalau dia mau selamatin. Langsung saja otw sana, bang. Gila sih, miskin keren banget sih. Oke, jadi kalian itu harus tahu dimana kelemahan dan kekuatan kalian. Dan aku udah mau bang, belum terbiasa banget sama hitboxnya. Bang, langsung saja. Oke, guys, see you again in the next video. Jangan lupa subscribe ya, please.